Assalamualaikum and hi, anda bersama kami dalam Sembang Lebat dan hari ini kami bersiaran untuk bersempena dengan acara khas Apple yang berlangsung pada pagi tadi yang mana memperlihatkan berapa produk yang telah diumumkan, antaranya ialah perkhidmatan Apple News Plus, kita ada Apple Apple Credit Card sendiri. Lepas tu kita ada Apple TV Plus dan juga kita ada Apple Arcade. Apple Arcade yang merupakan dari segi macam pembayaran ada dia apa? Macam Netflix untuk pemuah. Netflix untuk pemuah. Kira dia menempatkan semua pemain pemuah ni dan kita perlu melanggan untuk memainkannya. Tapi sebelum kita perkenalkan presenter panel yang ada ini, iaitu Effy. Hai. Dan kita ada Fahim. Hai. Dan buat kali pertamanya Izzat muncul dalam Sembang Lebat yang merupakan salah seorang editor daripada Asis. Dan hari ini beliau berdiri di sini. Duduk. Berdiri. Alia tu. Berada di sini sebagai pengguna Apple. Yeah. Sebab Izzat ni antara pengguna produk Apple. Antara tengok dekat atas meja pun nampak ada iPhone X, ada iPad. Dan beliau pun dah langgan Apple News Plus. Antara yang dengar Melayu pertama. Melayu pertama. Jadi tak dengar pengalaman Izzat macam mana dari segi pengalaman menggunakan Apple News Plus. Jadi sebelum tu kita nak perkenalan produk apa yang dilancarkan malam. Semalam kita mulakan dengan Apple News Plus. Sebenarnya apa sebenarnya Apple News Plus ni, Izzat? Apple News Plus ni basically dia asalnya Apple News ni dia aplikasi yang just tunjuk news kan. Dia ambil website, katakan The Verge, katakan. Jadi dia kumpulkan dalam Apple News. So orang nak baca The Verge tak perlulah pergi cari theverge.com. Dia just buka Apple News and baca dari situ. And sekarang dia dah kembangkan, dia include sekali dengan majalah. And sekarang semalam, yang pagi tadi, okay, jadi dia perkenalkan macam kita bayar satu fee $9.99 and kita dapat langganan untuk 300 majalah. Hush. Kan sebelum ni kita selalu dengar kita langgan setiap bulan majalah hantar ke rumah kan. Itu yang selalu zaman dulu kan. Sekarang dengan $9 ni terus dapat 300 majalah. So mana-mana majalah yang kita nak baca, kita boleh just tekan and terus boleh baca isu tu baru. Betul. Jadi tak perlulah nak beli isu tu macam $5 satu isu kan. Jadi kita boleh just terus buka. Dan dia ada termasuk dengan perkara lain, contohnya selain benda majalah ada benda lain, contoh macam newspaper, surat khabar. Maksudnya kalau macam siapa yang familiar dengan Malaysia kini, Malaysia kini dia ada paywall kan. Maksudnya kita nak baca full artikel kita kena bayar kan. Jadi untuk News Plus ni dia ada macam WSJ pun dia berfungsi macam Malaysia kini. Kalau kita nak baca artikel penuh kita kena bayar, jadi melalui langganan Apple News Plus ni kita boleh baca juga. So tak perlu langkah lain-lain. Tak ada sekatan, tak ada apa lah. Dan macam mana dengan konten dalam aplikasi News Plus ni? Kira macam adakah dia optimasikan dari segi ataupun macam majalah yang full yang fizikal ni dia port masuk ni saja ataupun memang ada perubahan? Memang boleh katakan Apple News Plus ni memang digitalize lah semua benda. Digitalizekan. Kalau majalah dia buat, ada certain majalah tu dia jadi dia just letak senaraikan title macam blog macam blog. Dia senaraikan title yang mana kita nak baca. Jadi tak perlulah nak belak setiap page nak cari apa yang menarik kan. And ada juga yang majalah yang tak buat macam tu. Dia stay bagi satu full majalah and kita stay kena belak-belak kan. And itu ada juga. Jadi ada dua jenis lah. Ada dua jenis. Kira macam ikut publisher sebenarnya. Untuk ikut publisher yang mana mungkin lah Apple akan suruh publisher tu buat ikut korang lah nak buat macam mungkin akan tak ada macam pengesahan ataupun piawaian. Okay, siapa nak publish kat Apple News Plus kena port betul-betul. Tapi kalau yang kopi majalah tu pun bukan dia macam scan macam majalah scan publisher lah. Majalah tu memang dah digital lah. Macam nak copy text daripada majalah tu boleh. Kita pun tahu kalau kita buat, kita pernah ada buat penerbitan majalah tu kan. Sebelum kita print pun kita memang ada soft copy tu, rasanya dia convert dari situ. Jadi dia punya tak hilang quality, tak nampak macam pecah. Macam kita ingat zaman kita download pada Jiwang waktu tu kan. Itu daripada scan. Itu bukan scan. Ini daripada apa kita pakai, InDesign. Daripada InDesign tu macam dia convert kepada file yang boleh dibaca dalam Apple News Plus tu. Jadi bagi orang yang mungkin nak fidelity, orang yang nak tengok besar sikit kan. Saya ada tengok app dalam iPad tadi. Kalau kita tunjuk sikit interface je kalau boleh. Memang dia optimize untuk iPad. Dan saya dulu sebelum ada aplikasi macam ni, saya dulu suka pakai Flipboard. Ini boleh dikatakan sebagai Flipboard yang on steroid. lebih banyak kandungan yang berkualiti. Pasal dia, kita tahu untuk kita dapat kandungan berkualiti kita kena bayar. Jadi nampaknya dengan $9.99 rasa adalah penawaran yang terlalu menarik bagi saya. Pasal boleh dapat 300
Dan saya tengok ada macam PC Gamer. Ini adalah magazine yang saya beli masa saya umur 20-an. Saya berhenti pasal bila datang kat Malaysia, harga magazine tu je dah RM30. Jadi kalau saya bayar RM39.99 kata macam wire macam wire pun dalam RM40 lebih. Jadi kalau saya boleh pakai account saya, orang Malaysia sebenarnya boleh ya. Macam Izzah dah tunjukkan. Jadi kita boleh dapat kesemua publication yang menarik ni pada harga yang terlalu murah sebenarnya. So orang yang dah abandon magazine pasal mahal, ini adalah saya punya gateway drug untuk kembali baca magazine. Betul. Cakap pasal harga murah ni, sebenarnya Apple News Plus ni bukanlah yang pertama. Google yang untuk platform Android dah pun kenalkan Google News di Amerika Syarikat dengan langganan yang sama. Tapi masalah dengan Google News ni, setiap majalah tu perlu dihilangkan siaran berasing kan. So kalau kita nak PC Gamer, kita perlu bayar RM8 sebulan. Kalau kita nak WSJ, RM12 sebulan. Kalau kita ada banyak majalah yang kita gemar, berapa puluh ringgit, berapa ratus ringgit begitu sebulan kan. So Apple News Plus ni adalah satu yang terbaik, satu harga untuk semua. Pasal kata Google ada demi old services kan. Adakah dia punya UI macam ni, adakah magazine dia juga macam ni, atau ada optimize juga macam ada dalam News Plus? Kalau OB pernah baca Google Play Books, dia boleh korang macam tu. Okay. Optimize juga lah. Dan kita nampak sebenarnya langkah Apple hanya agak menarik sebab di saat magazine ni dah jatuh. Betul. Nak baca. Sebab sekarang sebenarnya majalah kadang-kadang majalah ni kita ada bulan ni menarik, bulan depan tak menarik. Jadi kalau kita langgar untuk 12 bulan, betul, kita rasa rugi lah. Tapi bagi saya dulu memang suka langgar majalah fizikal. Maksudnya saya memang penggemar majalah Iring, majalah PC. Saya langgar sampai rumah. Tapi bila tengok internet dah makin senang diakses dalam phone, boleh aku semua dapat. Phone baru keluar pun macam kira tahu dah time tu. Betul. Tak ada keperluan untuk subscribe majalah. Sebab wire pun kalau kita tengok secara wire buat operasi, wire dia akan keluarkan majalah dulu. Tapi artikel yang dalam majalah tu dalam biasa dalam seminggu dua, dia akan keluarkan dalam kat web. So kalau orang yang tak pernah langgar wire, dia kena tunggu lama sikit tu sebab dia akan keluarkan web. Tapi sekarang bila dah ada Apple ni, eksklusif tu rasa. Tak digital. Macam saya amat berderui magazine, bukan kerana magazine ni, sebab waktu saya menerima magazine pasal saya datang pada design background. Dan kalau kita tengok website punya design sekarang, semuanya nak buat yang design yang sama, semuanya reaktif. Jadi the art of designing website, masa kita ingat zaman early website dulu, boleh kata kita pergi The Voice lain, kata dulu ada Gizmodo, ada design yang lain. Kita macam dapat rasa macam ada magazine punya influence yang ada. Tapi sekarang semua orang nak buat reaktif, semuanya one of a kind, nampak sama. Jadi keunikan design tu tak ada. Jadi bila saya tengok Rolling Stone tadi, saya tengok Wired memang design daripada dulu memang cool kan, dengan dia punya sidebar apa semua. Jadi benda tu yang saya rindu sebenarnya. Design yang mampu cantik, rasa nak spend dan cantik. Kita tahu Wired pula dia suruh buat feature yang menarik, macam dia kata macam sejarah lama-lama. Jadi benda-benda yang orang yang tak ditawarkan secara percuma selalunya. Jadi dengan adanya benda ni, saya macam wow, back in the days lah. Mengimbau kenangan silap. Pasal memang saya zaman kat college tu, memang magazine ialah sumber saya mendapatkan idea untuk design website. Waktu website sekarang tak ikut magazine lah. Jadi kita macam full circle. Full circle kembali semula kepada magazine. Sebab sekarang ni boleh tengok page pun dah masuk dalam EMP Google. Sama. Jadi boring sikit. Boring. Jadi itulah dari segi kelebihan untuk magazine lah, segi penawaran editorial dia. Yes. Lepas tu nampaknya layout dia nampak berbeza, infografik dia. Jadi kita punya mood atau semangat nak membaca tu berbeza dengan banding kita baca artikel di laman web. Sebab kita pun berbayar dan rasa nak baca tu akan lebih lagi lah. Betul, komitmen untuk membaca tu akan lagi tinggi. Sebab kalau kita langgan dan tak baca, macam bodohnya. Macam yang macam $10 untuk sebulan ni kan, kadang-kadang macam kata tadi lah, kadang-kadang ada satu majalah tu kita sebulan ni baca, tapi bulan ni macam tak ada topik yang menarik. Jadi dengan langganan yang kita just bayar sebulan, kita tak rasa rugi compare dengan kita langgan dan majalah. Walaupun tak catch up semula kan. Macam kalau tengok wire bulan ni tak ada menarik lah. So kita boleh cari majalah lain. Betul lah. Macam sekarang saya hanya berharap kalau ditawarkan kat Malaysia, harganya pun mungkin lebih murah ataupun lebih berpatutan. Pasal kita tahu dekat Amerika, macam wire tak silap saya, setahun dia kata mungkin dalam $24.
Setahun. Tapi ingat $2 a month. Masih murah. Jadi benda ni hanya ditawarkan selama ni dekat US. Jadi sekarang kita macam ada bypass lah kata. Nak dapat the same value. Agak murah cuma macam mana? Macam mana kalau ada pembaca nak buat macam apa perlu nak buat? Apa perlu nak buat? Macam mana nak dapat Apple News Plus kat Malaysia? Untuk dapatkan Apple News, basically kena create account Apple, Apple ID, guna address US. Itu je. Okay. And address apa nak ambil? Cari je Oregon address generator. guna Oregon sebab Oregon tak ada cukai. So dia takkan kena cukai lah. And satu lagi, cara untuk bayar kad kredit Malaysia memang Apple akan block lah. Dia akan tak terima. Tapi ada cara dia adalah Apple jual gift card. Okay. Gift card tu boleh beli guna kad kredit Malaysia. Oh. Gift card US. Jadi untuk subscribe yang magazine ni sebab dia bagi dryer sebulan. Tapi dia nak at least dalam Apple account tu ada $10. Okay. $99. So dia dah check ada $10. Jadi bila trial tu habis dia boleh charge. So beli je $10. Sebab gift card paling murah boleh beli $10. Oh menarik. Ada VPN perlu pakai macam ada perkhidmatan terhad di Amerika? Tak VPN. Oh, so, itu yang kita bila mahukan. Bila tablet sebab tu guna iPad. iPhone guna Malaysia punya. Wow. iPhone guna Malaysia punya sebab tak nak kacau iPhone Museum semua kan. And yang ni memang totally US, account US. Jadi tapi kurangnya kalau beli apps kat iPhone tak adalah kat iPad sebab kalau lain tak sale lah. Dan benefit dari segi macam adakah dia memang terhad tu satu device saja atau memang ada fungsi sharing something untuk kalau account untuk account sendiri tak pasti tapi dia ada family sharing yang standard Apple family sharing lah, yang boleh share dengan orang. Okay. Kira macam boleh ahli keluarga lain baca walaupun account sama. Kira dia, boleh access. Kalau family sharing ni kalau aku ni sebagai ketua keluarga ketua keluarga aku buat dah jauh aku boleh add orang keluarga dalam satu keluarga family lah. Jadi semua orang yang ada account tu boleh dapat langganan yang sama. Kira dia guna account sendiri, maknanya dia tak perlu sign in aku punya kira account. Tapi yang bayar Izzat je. Yep. $10 tu boleh kongsi enam orang. Jadi nampak kat situ berbala untuk Apple News Prime. Dan kita rasa nak beralih kepada berapa produk lain yang kita sebenarnya semalam tadi kita ada, pagi tadi kita ada Apple Credit, kita ada Apple Arcade dan juga Apple TV Plus. Tapi kita nak sentuh, kita tak nak sentuh Apple Credit sebenarnya sebab Apple Pay pun tak masuk Malaysia lagi. Betul. Jadi kita jump ke Apple Arcade. Bukan salah sebuah perkhidmatan yang dikenalkan dan saya rasa banyak kritikan hanya bagi daripada pandangan saya. Okay. Sebab saya ni peminat permainan pembuah yang spesifik saja. Maksud saya tak suka spend masa banyak sangat untuk game ni, untuk kat phone sebab yang better main kat konsol atau kat PC. Tapi bila Apple perkenalkan Apple Arcade, saya rasa macam siapa yang sebenarnya nak pakai Apple Arcade ni? Macam Izzat ni ataupun Obi itu apa ni? Okay, Apple Arcade ni macam tadi awal kita yang saya cakap, Apple Arcade ni ialah umpama Netflix tapi untuk bermuah. Okay, macam Arif cakap agak skeptical sikit dengan perkhidmatan Apple Arcade ni kan. Okay, mungkin sebab Arif sendiri terangkan tadi, Arif suka main permuah yang spesifik dan tak ingin habiskan wang yang banyak untuk banyak permuah yang mungkin satu hari ni lepas kita bayar kita tak akan main. Betul tak? Konsep Apple ni adalah masa acara Apple tadi tu, pagi tadi, Apple dah beritahu akan terdapat lebih pada 100 permuah yang eksklusif untuk platform ini sahaja. Jadi maknanya pengguna Android ataupun pengguna iPhone yang sedia ada yang tak bayar Apple Arcade, dia tak boleh main pun permuah tu. Maknanya mungkin kat App Store tak ada pun permuah tu. Hanya untuk yang mereka melanggar Apple Arcade sahaja akan dapat. Mungkin akan ada juga kat Apple Store tapi perlu bayar berasingan. Cuma dengan Apple Arcade ni, dia macam Apple News Plus tadi. Satu harga untuk satu bulan boleh main lebih pada 100 permuah eksklusif. Boleh main tanpa had. Okay. Yeah. Macam tak ada dihadkan kepada apa macam dari segi penawaran. Dari segi eksklusif dia lah. Dia adalah satu permuah penuh yang tak ada in-app purchase. Tak ada pembayaran tersembunyi. Kemudian Apple sendiri cakap permuah-permuah dalam tu ataupun permainan digital dalam tu akan menyokong iPhone, iPad dan turut akan dioptimasikan untuk Apple TV. Dan juga boleh main dekat PC ataupun Mac OS, MacBook. Juga pada masa yang sama jangan lupa pasal kita tahu sekarang Apple dah activate baru punya AirPlay. Dan saya difahamkan juga boleh disokong pada
television pita yang menyokong AirPlay nanti. Ya, betul. Macam kita tahu Vizio ada, Samsung ada, Sony pun ada, dia orang announce dekat CES. Jadi kita dah sekarang tahu big picture dia, bukan hanya sekadar untuk memaparkan kandungan TV yang biasa kita lihat, tapi juga permuah. Jadi sekarang ini yang kata Apple is going back to the gaming business. Yang kali terakhir dia orang buat sendiri dipin gagal, tapi dia sekarang comeback. Dia tengok bahawa memang permuah, kalau kita tengok data dia sejak 5 tahun kebelakang ini, dia orang punya jumlah pemain tu lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemain konsol atau PC. Jadi dia orang Apple ni, macam saya selalu cakap, dia orang suka tengok data, dia suka tengok trending, dia nak before the curve tu, dia tengok okay, the next big thing ialah permuah. Jadi dia nak corner the market before orang lain buat. Betul. Tapi pada masa yang sama kita tahu, minggu lepas ada Google Stadia. Ya, betul. Jadi ini ialah competing dia. Cuma nampaknya Google Stadia ni lebih dia menumpukan perhatian kepada hardcore gamer yang nak fidelity, yang nak the best AI game. Dan Apple tengok buat apa nak compete dengan Google. Mungkin dari segi hardware dia orang lagi amazing. Ya, betul lah. Betul, you know what? Kita pergi dekat orang yang kebanyakan mungkin tak nak bayar $60 untuk AI games. Ini adalah sebenarnya adalah kota satu strategi yang menarik. Low mungkin kata, mungkin saya dapat, saya yakin bahawa dia mungkin sama macam Apple News Plus. Dia punya entrance fee tu rendah. Pasal hanya penguat. Saya agak Google Stadia nanti mungkin agak mahal. Jadi kita nampak ada dua servis untuk two types of gamer. Jadi kalau anda rasa anda bukan hardcore gamer, tak nak main game macam Assassin's Creed ke apa, dia nak memang nak main permuat je, ini mungkin adalah platform untuk anda. Sekarang masalah permainan video kan, permainan video kebanyakan sekarang orang lagi suka, orang dah move. Kalau kita tengok mobile, terutama mobile lah, pemua kan, memang orang akan suka main game yang free to play. Ya, betul. PUBG Mobile, Fortnite, apa semua kan. Yang tu, jadi apa yang Apple nampak sekarang, reason sebab reason ni ada tertulis artikel tadi yang pasal Apple ni. And dia kata apa yang ada satu Square Enix dia pernah buat game yang Hitman Go, dia buat game puzzle. Hitman Go. Apa yang dia orang kata, dia complain, dia kata orang dah tak suka beli game macam tu. Orang dah tak suka beli game yang bayar sekali dapat main sampai habis. Orang lagi suka in-app purchase. Orang lagi suka buat in-app purchase. So orang pun boleh datang balik app tu atau game tu banyak kali. Jadi jadi Square Enix kata dia tak nak dah buat game macam tu, dia nak buat game yang free to play and ada in-app purchase. Sebab tu the market sekarang. Jadi aku rasa Apple cuba nak tarik balik orang untuk cuba main game yang bayar sekali, boleh kata single player game lah. Game yang bukan game as service lah. So ni cara dia untuk tarik, sebab orang kadang-kadang kalau kat mobile bila tengok game $5, buat apa beli? Game mobile je pun. And instead of bila langganan yes kita nak bayar kan, tak tahulah mungkin $9.99 pun lah. And bila kita subscribe, semua game tu akan play now. Button dia akan tukar play now. Itu orang kata psikologi macam jom tekan main. Dan konsep macam News Plus tadi, macam contohlah kita dah bosan dengan permua atau permainan tadi dan kita dah rasa tak nak main, Apple sini cakap ada 100 lebih permainan eksklusif. Takkanlah kita boleh habiskan semua 100 permua kan. So mesti kita akan bosan salah satu, dan kita ada banyak lagi pilihan. Ni bagus juga untuk katakan ibu bapa. Kalau ada ibu bapa tak nak bagi anak main PUBG ya. Game yang free to play yang ada banyak ini purchase tu kan. Ada iklan mengaruhi. Nak main game yang lain-lain, tapi game lain takkanlah nak beli satu game $2. Kalau minggu depan dah bosan nak beli game lain. Jadi melalui Apple Arcade ni, okay, nak main game ni, okay, minggu ni main game ni, dah bosan. Ada 100 lagi game boleh main. Game tu yang bagus dengan Jadi dengan Apple sharing tadi, nampaknya Apple Arcade ni mungkin lebih sesuai kalau kita selarikan dengan Apple Family Share ni. Dia ada dekat Family Share. Tapi bila kita tengok landscape pengguna di Malaysia ni, memang kita nampak orang yang willing to spend ni lah orang yang hardcore pada game, satu game tadi. Contoh macam saya memang peminat PUBG. Saya willing to spend untuk harga crate dalam tu ataupun loot box kotak tikam. Tapi bila tengok submission base je ni, saya tengok game pun macam tak masuk dengan saya, jiwa saya. Jadi mungkin itulah bagi saya, dia mungkin niche pengguna tu dah lain. Rasa tu tepat, macam ada kenapa nak langganan. Itu benda yang sama terjadi kat music, streaming music. Kenapa nak bayar streaming music kalau boleh download free, orang selalu kata download MP3. Tapi bila makin lama orang dah realise dan convenientnya streaming, convenientnya subscription ni, orang akan start to adapt. Boleh bayangkan dalam masa 2-3 tahun macam mungkin ada
3,000 games. Jangan terkejut pasal masa Spotify baru start pun tak sampai 1 million. Sekarang ada 56 juta. Jadi dulu pun ribu-ribu je. Dah lama-lama pun orang akan, macam kita tahu macam Apple sendiri share data, dia kata terdapat lebih daripada 300 ribu per muah di App Store. 300 ribu. So dalam, rasanya dalam sekarang ni diorang masih mungkin tengah dealing dengan banyak application pemanggung semua. Diorang mungkin akan tambah dalam masa terdekat. Jadi tidak terkejut. So plus Arif dia risau macam game mobile grafik tak macam dia. Sebab saya kan peminat AAA punya game. Ingat iPad dia ada game Civilization 5. Tu real punya AA punya game. Maknanya capability untuk mobile ni dah sampai that tu. Cuma nak tahu sama ada pembangun willing untuk develop. Tapi pembangun tak nak develop sebab dia tahu game yang berbayar ni susah nak nak masuk market mobile. Sebab orang lagi suka free to play. Kalau tak nampak free to play tu, orang tak nak main. Saya nampak yang Apple macam Apple Arcade ni dah bercanggah dari segi penawaran, dari segi macam mana penjual ingin dapat keuntungan. Sebab kita nampak yang mereka dah buat satu game yang full version berbanding dengan ada game yang ada app purchase. Jadi macam mana macam pengeluar atau pembangun permainan ni nak dapatkan yang tu tak pasti lagi sama ada kalau macam kalau macam tak pasti sama ada dia akan guna model yang sama dengan Spotify kalau lagi ramai orang main lagi banyak dapat duit. Tapi yang tu agak susah and kemungkinan juga Apple akan bayar satu fee. Kata kami akan bayar katakan 5 katakanlah 5 juta and untuk game tu ada dalam arcade selama setahun. So pembangun akan okay, kami dah terima 5 juta and maybe that dah boleh cover diorang punya development cost. Jadi diorang dah tak kisah kalau game tu dah orang main, dah boleh main free. Betul. Kata silap saya last week ada sebelum rumor pelancaran perkhidmatan game ni, Twitter user ZoochZX tu kan, yang diorang dia banyak leak information. Dia kata mungkin akan jadi macam Spotify. Developer akan dapat duit berdasarkan berapa lama orang main. Lepas tu orang buat start buat joke, kata ini nanti dalam game tu nanti dalam permua tu ada 2 jam cutscene. Lepas tu mana nak maximize monetization. Tak boleh skip. Itu joke dia, tapi logik. Speaking mungkin lagi popular permainan tu, macam kata Fortnite. Katalah dia nampak orang main 60 hours compared tu kata Candy Crush, Angry Birds orang tak main. Takkan Angry Birds dapat same pie dengan Fortnite. Saya rasa apa yang Izzat cakap tadi bahawa ianya berdasarkan berapa lama orang main, itu how dia separate dia punya pie, how dia bagi distribution money, keuntungan masing-masing. Tapi Apple sendiri bila kita tengok page yang news release yang Apple keluar, dia kata Apple bukan saja cari game and masukkan game ni dalam arcade. Apple kata dia terlibat, dia akan cover development cost. Dia turut membantu kos pembangunan. Jadi pembangun pun turut akan kurang kos duit yang digunakan untuk bangunkan aplikasi permua tadi, sebab Apple dah tolong cover. Tapi ini pun benda macam perkhidmatan sini pun dia memerlukan permainan yang mantap kira, atau orang yang memang nak main permainan yang ditawarkan. Sebab macam setakat ada 100 game tapi semuanya tapi, macam tak. Tapi satu yang pasal agak macam Netflix perlukan, biasa idea Netflix dia orang perlu just berapa katakan 10 TV show yang orang nak tengok. And yang tu dah cukup untuk tarik orang untuk langgan. Jadi berapa ribu lagi yang orang tak kisah tu tak kisah. Sama jumpa lah. Dia dah ada 10 tu yang untuk tarik orang. Jadi idea yang sama untuk rasa untuk arcade. Dia hanya perlukan katakan 5-6 permainan yang betul-betul orang nak main. Betul-betul dah. Jadi dia punya cover menarik. Untuk game yang lain mungkin masa bosan orang lain jumpa lagi ni. Tapi memang aku nampak lah dia punya model. So Apple Arcade ni kita tak tahu lagi akan masuk Malaysia ke tak. Tapi Apple janjikan akan dilancarkan pada 150 negara serentak. Macam Apple News tadi US saja setakat ni kan. Apple Arcade ni 150 negara serentak. Tapi sebab akan permainan ni macam senang sikit nak masuk sebenarnya, sebab licensing dia. Ya betul, licensing. Tapi itulah dari segi itulah, macam saya pun masih lagi tak nak willing lagi nak spend untuk kita tengok harga juga. Tengok harga juga Dan kita tengok berapa berani Apple. Pasal kita tahu Apple memang sebuah syarikat yang sangat solvent. Dia ada banyak cash, like seberapa trilion banyak berbilion-bilion duit dia. Dia boleh spend. Subscription tapi ni biasa dia akan go buy rugi dulu kan. Buy rugi dulu, dia willing to take the risk. Itu persoalannya. Pasal kita tahu Apple ni sangat bergantung kepada sales. Every time ada punya quarterly pun orang follow yang lain macam pasal orang nak saham. Jadi berapa lama dia akan accept ada kerugian di situ, sampai bila sebelum dia kata
tak boleh dah. Pasal kita sekarang bercakap tentang shareholder yang tak bersabar. Yeah. Macam last time dia kata, oh iPhone XS tak laku kan. Betul. Turun 50%. Yeah. Walaupun keuntungan semua, walaupun services naik apa semua, tapi orang akan gunakan tu untuk bash. iPhone is lain. Itu dia guna. Padahal benda lain untung tau. Yeah. So Apple ada masalah di sini, bahawa dia orang perlu menggembirakan user dan menggembirakan shareholder. Dan selama bila dia akan terima kerugian dalam services untuk benda ni, semata-mata untuk jadi first out of the box. Pasal boleh kata dia first out of the box. So Stadia dah ada date launch belum? Belum. 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 Ah. Jadi dua-dua ni masih lagi up in the air, tak tahu bila. Jadi siapa launch dulu? Tak tahu. Tapi yang kita pasti Apple Arcade memang dah disahkan adalah subscription base. Yang Google Stadia masih menjadi misteri. Tapi saya tak terkejut kalau ianya sama juga konsep, ya, konsep dia. Pasal kata streaming, macam kalau kita bolehkan gunakan data yang baru dikeluarkan oleh MPAA dan juga dengan diorang punya music, eh. Macam last year 47% of keuntungan music datang pada streaming. Last year pula diorang kata for the first time jumlah langganan streaming video kat dunia 613 juta lebih tinggi daripada langganan orang guna kabel, lebih tinggi daripada satellite. So streaming the next thing. Streaming memang tak inevitable. Diorang tak nak berlaku macam kita ingatlah zaman awal MP3, kata let's go digital. Diorang punya music industry kata tak nak, kita nak jual CD. Diorang dah belajar diorang punya mistake. Betul. From early 2000s dulu, keengganan untuk embrace teknologi. Sekarang dah ada. So nak tak nak, diorang nampak this is the only way to go untuk memastikan diorang tak ketinggalan lagi. Diorang dah belajar mistake dia. Jadi interesting time, kita tengok apa jadi. Adakah akhirnya diorang buat the right thing? Adakah kita akan ni juga macam Arif tak keen? Saya tak keen. Keen tak nak gunakan Arcade? Okay. Saya macam Arif. Tak, pasal saya satu, saya seorang hardcore gamer. Fidelity game tu penting. Saya main kat TV saja. Jadi benda ni bukan untuk saya. Bukan untuk saya. So nampaknya memang ada pihak yang berminat, yang tak minat. Jadi itulah nampaknya ada susah kat sini. Tapi kita nak beralih pula ke yang terakhir, atau produk yang terakhir. Yang paling menarik sebenarnya. Menarik, iaitu Apple TV Plus. Jadi apa ni pembaruan yang dibawa oleh Apple TV Plus? Macam sama juga. Sama juga macam Apple News Plus, macam Arcade. Macam Arcade tadi ialah di mana kita tahu bahawa, kalau ada artikel saya tulis tahun lalu bahawa daripada Torrent Freak mengatakan sejak 2 tahun kebelakangan ini jumlah orang yang kembali menggunakan torrent piracy meningkat tiba-tiba setelah beberapa tahun turun pasal ada streaming, ada legit way. Tapi selepas itu apa berlaku ialah kita tengok ada Hulu, kita ada Stars, kita ada HBO dan segalanya. Ada kandungan mereka sendiri, diorang ada silo diorang sendiri, orang hanya boleh mungkin nak langgan satu saja. Jadi akibatnya saya mungkin nak tengok Handmaid's Tale, tapi takkan saya nak langgan satu je. Saya nak tengok Lottery, takkan saya nak langgan tu. Jadi akibatnya orang dah kembali kepada piracy. Jadi apa solution yang saya nampak Apple buat ni, dia ada buat satu tempat. Dia orang kata itu adalah one stop place untuk cari semua kandungan penstreaman. Bayar je kat dia orang. Jadi orang boleh guna satu sahaja login iaitu Apple ID dia orang untuk langgan semua. Jadi dalam dunia di mana kita selalu dengar Facebook leak, ni leak. Kita dah tahu, takut kita punya login ID ni leak dengan password. Jadi Apple, diorang kan sejak setahun kebelakangan ni dia cakap privacy. Everything happens in iPhone stays in Apple. Jadi diorang nampaknya kata gunakan satu ID saja. Jadi semua. One ID to rule them all for streaming video. Okay, dia perkhidmatan apa yang dia dalam? Yang kita tahu sekarang HBO, kita ada Showtime, kita ada Stars, apa lagi? Lepas tu Apple juga ada kandungan eksklusif daripada Steven Spielberg, J.J. Abrams, Oprah Winfrey. Ini adalah kandungan original diorang sendiri? Yes, memang hanya dalam Apple TV Plus sahaja. Okay. Tak akan ada tempat lain. Dari segi offering untuk macam movie apa semua masih ada ke dalam? Movie masih ada, dia rasa dia tarik boleh daripada iTunes punya kandungan yang 4K memang ada. Siapa yang dah beli daripada kira-kira adakah kandungan yang ada dalam iTunes tu ada dalam Apple TV? Kalau kita dah beli dekat iTunes, dia akan masuk dalam. Macam Obi cakap tadi, dia adalah tempat dia kumpulkan semua platform persembahan. Dia macam pesaing Netflix untuk bersih Apple. Dia pesaing Netflix yang lebih baik. Macam tadi HBO dan Showtime tu, pengguna perlu ada akaun HBO dan Showtime dulu. Dia still kena langgan, cuma guna satu ID je lah. Satu ID. Dan mana mungkin lah masa tetapan Apple TV Plus nanti,
lepas kita tetapkan Apple TV punya account tadi, okay, do you have HBO Showtime ni? Let's say lah kita ada HBO, kita tekan HBO, kita login sesuai HBO punya account, nanti dia akan terus seladikan dengan Apple ID. Jadi memang kita nampak macam tu, Apple TV Plus pun kena ada eksklusifnya title juga. Ya, basically Apple TV yang akan datang bulan Mei nanti kan, iaitu aplikasi Apple TV, yang tu yang akan kongsikan semua. And Apple TV Plus ni adalah servis diorang, macam Netflix yang akan provide original series. So yang tu kena langgar untuk Apple TV Plus lah. Cuma yang apps yang Apple TV tu, yang apps yang Apple TV yang akan datang bulan Mei ni, sekarang pun dah ada basically Apple TV, tapi dia basically akan combinekan semua. Kalau katakan Fahim dia ada banyak langganan kan, dia ada banyak, ada HBO, ada Starz. Kalau nak tengok yang HBO, kena buka apps HBO. Nak tengok yang Star, kena buka apps yang Star. Tapi sekarang melalui apps Apple TV ni, semua ada dalam ni. And yang paling menarik, kita boleh search. Okay, aku nak tengok cerita ni. Jadi dia akan search daripada semua langganan kita yang mana yang ada cerita ni. Jadi dia tak perlu pergi ke certain app khusus untuk cari movie ni tak ada kat Netflix. Movie ni tak ada kat HBO. Movie ni tak ada kat Star. Tapi dia tolong cari. Okay, kalau tak ada, dia akan tunjuk iTunes Store dia. Dia akan iTunes Store. Dia secara asasnya adalah macam launcher. Dia launcher yang dikumpulkan semua platform penseriman dalam satu aplikasi saja. Dan Apple TV pun akan ada kat platform lain juga, macam Smart TV tadi. Tak pastilah dia akan masuk ke tapi platform tadi, rasanya lah untuk platform lain. Dia support Roku juga. Dengan Amazon TV. Amazon TV. Amazon Fire Stick. Kalau untuk TV bintang lain mungkin hanya melalui Apple sajalah. Kalau tak, kenapa Apple bersungguh-sungguh sediakan API Apple untuk pesaing-pesaing yang lain suddenly kan, untuk Samsung, untuk Sony. Jadi kalau dibuat terhad hanya untuk pengguna macOS, hanya untuk pengguna Apple TV, confirm dia tak boleh buat untung. Sebab tak ramai orang boleh pakai Apple TV. Jadi bila dia buat tak ramai boleh pakai Apple. Android pun baru support certain device saja yang support Apple kan. Jadi bila dia enable that Apple untuk lagi banyak device, so bila orang tu subscribe, let's say macam Izzat ni, dia adalah pengguna Apple yang tegar, dia mesti akan subscribe semua benda. Dan kaya betul. Tapi television dia tak ada set Apple TV, dia just ada TV pintar Samsung. Yang Izzat tu tadi dah cakap dengan saya, TV Samsung ni akan terima kemas kini sokongan Apple. Jadi dia tak payah beli Apple TV. Dia just subscribe dan skas je. Tapi cuma Apple announce semalam dia akan ada aplikasi Apple TV tu akan datang juga untuk Samsung TV tu. Yang tak perlu Apple dan apps tu ada dalam TV. Maknanya mungkin kelak kita akan nampak Apple TV ni juga akan jadi macam Apple Music kat Android. Sebab dia adalah satu platform penstriman baru. Macam Apple Music adalah penstriman muzik. Apple TV Plus adalah penstriman film-film. So tak dinafikan lah kalau Apple hadirkan juga platform tu dekat Android. Rasa yang paling menarik sebenarnya, first platform yang bukan Apple yang akan terima kemas kini untuk aplikasi ni ialah Samsung. Samsung yang selama ni kita tahu dia orang bergaduh, tapi first smart TV yang akan dapat benda ni bukan Vizio, bukan Sony. Samsung, after kesemua peranti Apple dapat update, dia on the first one. Dan malahan semalam saya baru balik ada Samsung forum kan, front and center dia cakap, kita akan support Apple 2 dengan iTunes app. Dekat event Samsung ada Apple punya besar macam. yang kelakarnya pula, televisi Samsung tu sistem operasi tersendiri Samsung. Tizen. Tau. Tizen. Tizen. Bukannya Android ke apa. Itu macam what? Nampak Apple dah lebih terbuka dari segi sokongan untuk dia. Sebab bila dia nak masuk something yang macam TV, ni bukan feel dia. TV bukan feel dia. Jadi Samsung dah lama ada nama. So dia kena pergi ke orang yang dah lama kat untuk. Tak, cuma yang macam Abis cakap, terkejutnya kenapa Samsung jadi yang pertama. Tak mengejutkan. Pasal kita tahu daripada data dia cakap semalam, selama 13 tahun television Samsung adalah number one dekat dunia. Dan kalau kita tengok TV yang 4K, 4K yang sebesar daripada 65 inci, diorang ada market share 70%. Untuk TV 4K, untuk TV 4K smart TV dunia, diorang ada 53% market share. Jadi pasal diorang dah ada market leader dalam 4K, dalam 8K, dalam big screen TV. Jadi tak mengejutkan Apple pergi kepada leader. Diorang selalu begitu, the leader. Jadi Apple lah leader dalam TV buat 4K, dalam 8K.
Make sense. Sebab Apple takkan keluarkan TV je sih. Sedangkan lain lah. Sedangkan Apple TV punya yang hardware, the box semua macam dah tak siapa nak beli pun. Mahal. Sebab sekarang mostly kalau orang yang baru beli 2-3 tahun ni, orang yang baru beli TV, dia akan definitely akan beli smart TV. Betul. Itu yang buat Apple Box tu dah tak relevan sangat. Dan paling menarik sekali data dia kata kan, sekarang bila orang beli TV, 4K sekarang lebih banyak terjual daripada 1080p. Malahan kalau pergi Shanghai ke apa, dia akan push kita 4K. Dia tak push kita 1080 dah. Saya memang macam dah nak beli TV baru. Dan bila saya pergi masuk kedai-kedai elektronik ni, kedai-kedai elektrik, dia tengok TV 4K 1600 pun dah boleh dapat dah sekarang. Daripada jenama-jenama besar. Banyak kan 4K pun dah ada smart features dalam smart features. Kalau tak ada Android TV ataupun ni, dia ada dah aplikasi persembahan terbina macam Netflix, YouTube dah terbina khas. Dah ada casting built-in. Dan juga DTTV dia ada built-in. Jadi memang nampak ni langkah ni dah lebih membuka ruang kepada macam ni macam Apple pun tak buat TV sebenarnya. Jadi mereka menggunakan platform yang sedia ada, distribute pun macam macam tu. Dan kita tahu juga diorang sekarang dah nampak bahawa services ialah benda yang next big thing. Yeah, betul. Bukan lagi hardware lagi. Kita tahu iPad turun, Mac OS turun, MacBook turun, iPhone turun. Jadi ni yang nampak future. Lepas tu boleh katakan diorang ambil playbook daripada Microsoft. Microsoft realise diorang macam, buat apa aku buat phone lagi? Kita bagi app semua kepada semua platform. Dan nampak strategi yang diambil oleh Microsoft tu membuahkan hasil. Jadi nampaknya playbook ni mungkin akan membawa kepada the next iteration of what Apple is. No longer device punya manufacturer tapi service provider. Tak terkejut kalau itu berlaku dalam masa sedekat lagi. Jadi kalau in case kalau ada produk yang gagal sekalipun, mereka ada backup. Pasal services, macam tak salah saya, services punya overhead adalah paling sikit jika bandingkan hardware. Dia punya keuntungan untuk services lebih tinggi, dia punya margin dia daripada buat hardware. Jadi itu dia, itu kata how do you increase our margin? Services. Ya. Cuma sekarang jadi persoalan berapa pula harga langganan dalam Apple TV Plus ini? Berapa? Okey, kalau kita hypothetically dia nak offer berapa nak bayar saya, kalau dia anything di bawah daripada RM50, saya more interested untuk bayar RM50. Hari ni juga saya langgan. Betul, sebab macam saya ada 3 akaun Netflix dan semua tu adalah akaun yang paling premium yang RM51. Kau buat apa sebenarnya? Kau tengok kongsi ramai-ramai dan sebab saya tu banyak device. Dan bila kita tukar-tukar device kan Netflix ni terhad kan. So bila itu tukar device malas nak buka akaun nak delete ni. So senang je login offline balik kan. Jadi nak tengok lah Apple tawar kau macam kalau sekarang kita boleh tengok Apple dah ada, dia mulakan dengan Apple Music kan, yang langganan tu sekarang dah ada akan ada ada News Plus, nanti ada TV Plus tu. Jadi dia orang dah ada banyak sangat langganan, so ada possibility kalau satu Apple harga untuk semua umbrella kan semua ni dalam satu termasuk iCloud sekali, Apple Access Bundle. betul so iCloud sekali bundle. Tak, sebab benda ni adalah macam storan. Mana tahu offline, bila kita download offline tu kita boleh tumpang kat storan awan iCloud ke. Jadi kita boleh tengok macam Amazon. Amazon melalui Prime dia, tapi kat sini kita tak ada Amazon Prime, sebab kita tak shopping dengan Amazon. Tapi dia ada Twitch Prime. Prime Videos pun kalau, ada. Kalau kita langgan Twitch Prime, yang untuk orang yang tengok Twitch dan streaming kan, dia bagi juga Prime TV, basically Netflix versi Amazon. So instead of bayar banyak langganan, kita bayar satu je, kita dapat juga Amazon Prime. Macam tadi saya baru bulan lepas saya start gunakan Prime Videos yang punya lagi banyak tawaran pada satu harga je. Jadi nampaknya inilah antara produk Apple yang akan memperbaharui landscape. Possible in future kalau sale sekarang dah makin rendah kan. Jadi possible in future beli iPhone cuma 6 bulan untuk semua. Dah nampak. Benda tu apa yang Android buat daripada tahun dah Android buat macam tu. Sebab iPhone takkan bagi free earbud apa semua. Sebab di US beberapa kedai macam Walmart ke, kita beli Google Pixel, dia dapat langganan Google Play Music untuk 3 bulan. Ada juga yang tawarkan Netflix. Macam baru ni beli Samsung pun cuma Spotify 3 bulan. Extend. So nampak akan datang mungkin beli Apple lah. Nampak lah itu dari segi penawaran untuk perkhidmatan Apple. Ini antara perkara yang akan dibawa pada akan datang dari segi penawaran Apple. Kita dah tak bergantung kepada perkasaan yang macam ni. Dan inilah membuatkan Apple mungkin ingin meneruskan hidup dari segi the next evolution. Jadi bagi anda yang rasa macam
ya ada komen ataupun pendapat mengenai produk perkhidmatan Apple yang dilancarkan pada pagi tadi, boleh tunggu kepada kami melalui ruang komen di bawah ini. Jadi saya ada pada saya Ari Ismail dan juga panel Effie, kita ada Izzat daripada Asis. Kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.